Bocah 7 tahun kirim surat untuk ayahnya di surga. Viral kisah bocah lelaki berusia 7 tahun bernama Jace Hinman dari West Lothian, Skotlandia, yang mengirim kartu ucapan ulang tahun untuk mendiang ayahnya di surga. Royal Mail, sebuah layanan pos di Inggris, memberi balasan yang mengharukan, meyakinkan Jace bahwa suratnya telah dikirim dan diterima oleh ayahnya di surga. Jace kehilangan ayahnya di tahun 2014 ketika ia meninggal secara tiba-tiba di usianya yang masih 28 tahun. Dalam kartu ucapannya, Jace menulis permintaan kepada Pak Pos agar suratnya bisa diterima oleh mendiang ayahnya di surga. Mengetahui surat tersebut, salah satu karyawan dari Royal Mail bernama Sean Milligan mengirim surat balasan untuk Jace. 10 hari kemudian, Jace menerima surat balasan. Di dalamnya tertulis, "Mengirim surat ini menjadi tantangan bagi kami saat kami harus menghindari bintang-bintang dan benda langit untuk sampai di surga." Tapi bagaimanapun juga, jangan khawatir, surat yang penting ini telah berhasil kami kirim. Ibunya, Terry Copeland, bercerita dalam sebuah acara televisi. Balasan dari Royal Mail membuat Jace sangat gembira mengetahui suratnya telah diterima ayahnya. Sejak saat itu, Jace selalu membawa surat ini di kantongnya. Kejadian mengharukan ini menjadi viral ketika Terry mengunggah surat Jace dan balasan dari Royal Mail di Facebook. Unggahan tersebut telah dibagikan oleh 200 ribu pengguna dan mendapatkan 500 ribu like. Dalam posnya, Terry mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Royal Mail karena dari kebaikan kecil dan usaha yang sederhana bisa berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Tomo News, channel berita terunik dan terlengkap masa kini. Subscribe yuk!